Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga Selasa 2 Agustus 2022 bersama saya Damara Laksmi Dewi. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, untuk mampu memahami apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup ini. Taruh firman-Mu di hati dan pikiran kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema renungan hari ini, Allah memampukan, terambil dari Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Tiap manusia pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Seperti halnya Musa, kita pun terkadang melihat kekurangan kita tersebut sebagai batu sandungan yang menghambat kita melakukan tugas, tanggung jawab, pekerjaan, karena ada perasaan minder, rasa tidak mampu untuk melaksanakannya. Ketika diutus oleh Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa pun mencoba menghindari tugas tersebut karena merasa penuh dengan kekurangan, sehingga membuatnya merasa tidak mampu untuk melaksanakannya. Kekurangan itu dijadikan Musa sebagai alasan untuk lari dari tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Musa merasa rendah diri dan tidak sanggup memikul tugas tersebut. Tetapi, apakah Tuhan salah dalam memilih Musa? Tuhan tidak salah dalam memberikan tanggung jawab tersebut, karena Tuhan tahu kelebihan dan kekurangan hamba-Nya Musa. Tuhan tahu bahwa Musa mampu, karena Tuhan yang akan memampukannya. Bahkan Tuhan menyediakan orang yang siap membantunya, yakni Harun, yang ikut membantu Musa dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas pekerjaan apa yang saat ini sedang Saudara pikul? Ingatlah, Tuhan tidak setengah-setengah dalam memberikan pertolongan kepada kita. Sekalipun memiliki kekurangan, tetap janganlah kita mundur atau menyerah karena kekurangan tersebut, karena Tuhan menyertai dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tidak putus-putusnya kami berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Penyertaan-Mu yang ajaib bisa kami rasakan. Sebab kekurangan ada bukanlah sebagai hambatan hidup, melainkan sebagai dorongan untuk kami terus belajar melangkah maju. Ampunilah kiranya segala kesalahan kami, dan ajar kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.